manusia yang ada di seluruh dunia ini memang memiliki banyak keberagaman, seperti warna kulit yang berbeda, dari warna kulit putih, coklat, hingga hitam. Selain warna kulit yang beragam, ukuran tubuh dari masing-masing orang di dunia ini juga sangatlah beragam, mulai dari yang sangat pendek dan sampai yang sangat tinggi. Maka inilah 8 manusia tertinggi di dunia. Setinggi apakah orangnya? Mari tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum, silahkan subscribe dulu untuk berlangganan video di channel ini secara gratis. Dan tekan jempol ke atas jika kalian suka, oke? Hidup menjadi seorang yang memiliki tinggi tubuh di atas rata-rata ternyata membuat Zhang Chunchai dikenal banyak orang. Di Tiongkok, banyak yang mengenal dirinya sehingga dia kerap diundang kemana-mana. Tinggi badannya mencapai 2,42 meter. Vikas Upal merupakan seorang asal India yang juga termasuk ke dalam daftar orang tertinggi di dunia. Orang lain senegaranya tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya yang mencapai 2,51 meter. Sultan Qasim yang lahir di Turki sebenarnya tidak pernah menyangka kalau tinggi badannya bisa lebih dari 2 meter. Padahal saat berusia 10 tahun, tingginya masih standar. Ini terjadi setelah mengalami tumor di bagian kelenjar pituitarinya. Setelah tumor berhasil diangkat, tubuhnya justru mengalami penambahan yang sangat signifikan dan tidak bisa dikontrol lagi. Tinggi badannya mencapai 2,5 meter. Faina Milerain lahir pada tanggal 27 Februari 1909 di Helsinki. Pria yang pernah mengikuti pelatihan sebagai tentara pada tahun 1929 ini memiliki tinggi sekitar 2,51 meter. Leonid juga memiliki tinggi badan yang tidak normal karena sebuah penyakit yang dideritanya. Penyakit yang diderita oleh pria kelahiran Ukraina 5 Agustus 1970 akibat operasi otak yang dilakukannya ketika usia 14 tahun, sehingga membuat pertumbuhan tubuhnya menjadi tidak normal. Meskipun memiliki tinggi badan sekitar 2,57 meter, pria ini menolak dicatat dalam Guinness Book of Record dan hanya lebih memilih dicatat dalam buku rekor Ukraina saja. Murtiza Mirzad tidak pernah memiliki tumor pada kelenjar tubuhnya.
Saat berusia 16 tahun, nasib naas pernah menimpanya saat menggunakan sepeda. Di saat terjatuh, panggulnya mengalami cedera dan menyebabkan hormon pertumbuhannya meningkat dengan sangat tajam dan menyebabkan tinggi tubuhnya tidak terkontrol. Meski Morteza Mirzad mengalami gangguan pada tubuhnya, dia adalah atlet voli andalan dari Iran di Paralympics 2016. Tinggi badannya kini mencapai 2,45 meter. Ibrahim Taqiyullah lahir di Maroko pada tahun 1982. Awalnya, tinggi tubuhnya tidak mengalami gangguan apa-apa. Dia tumbuh seperti layaknya remaja lain. Namun, memasuki usia 18 tahun, dokter di sekolahnya menemukan keanehan pada tubuhnya. Akhirnya, dia diminta melakukan tes darah dan ditemukan tumor kelenjar pituitari. Tumor itu menyebabkan hormon pertumbuhannya bergerak dengan sangat cepat. Bahkan tingginya seperti tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Saat ini tingginya mencapai 2,45 meter. You were the shadow to my light. Did you see us? Robert Wadlow lahir pada 22 Februari 1818. Pria ini mempunyai sebuah penyakit bernama hiperplasia. Penyakit yang dideritanya ini menyebabkan gangguan pada sebuah kelenjar di bagian otak. Penyakit inilah yang membuat hormon pertumbuhan dalam tubuhnya menjadi tidak terkendalikan, sehingga membuatnya mempunyai tinggi yang tidak normal, yakni mencapai 2,72 meter. Nah, itulah 8 manusia tertinggi di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Where are you now? Another dream.